Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Jadi TKM menilainya adalah black. Apa itu? Film tentang kecurangan pemilu. Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Jadi TKM menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak? Ya, artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas akhir-akhir. Pas minggu tenang, akhir-akhir ini. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya? Dibuat keruh. Jadi dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita tetap optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Ya, Prabowo Gibran enggak terganggu ya, Pak? Ya, yang paling penting tanggal 14, Pak masyarakat Bawas. Perlu nyoblos. Pak Bawaslu minta di masa tenang tidak kampanye di medsos, apakah Golkar dan atau ke Prabowo Gibran sudah melakukan hal itu, Pak? Tidak. Ya, kalau medsos silakan dicek aja. Ya. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.